Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aliftia Oktinawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Kampus 6 UAD Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang jika diartikan satu persatu, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan arti pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Bagaimana institusi publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya? Studi ini lebih mempelajari sistem sekolah umum di masyarakat industri modern, termasuk perluasan pendidikan tinggi, lanjut, dewasa, dan berkelanjutan. Memberikan pembekalan dasar-dasar ilmiah sosiologi kepada para guru atau calon guru sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional. 1. Memberikan berbagai macam bentuk pemahaman dan juga pola umum yang dimana dikarenakan ilmu sosiologi akan dapat melakukan pencarian terhadap berbagai macam prinsip dan pola umum. Dikarenakan hal ini akan berhubungan erat dengan interaksi yang dimiliki oleh manusia, baik dalam hal sifat, hakikat, bentuk, isi, dan juga berbagai macam struktur yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, peningkatan terhadap kemampuan yang dimana dimiliki oleh seseorang untuk melakukan penyesuaian diri. Yang ketiga, melakukan peningkatan terhadap pemahaman akan ciri dan juga sifat dari masyarakat dan juga melakukan peningkatan akan daya adaptasi dari diri dengan berbagai macam lingkungan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan antara lain, yang pertama, interaksi guru dan siswa. Interaksi ini timbul dalam lembaga pendidikan yang mana dalam bentuknya selalu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan murid. Yang kedua, dinamika kelompok dan di organisasi intrasekolah, problema ini menjadi fokus dalam pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini lantaran dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Yang ketiga, struktur dan fungsi sistem pendidikan. Kajian dalam sosiologi pendidikan juga memfokuskan diri pada penanganan antara struktur dan sistem yang ada di dunia pendidikan. Yang terakhir adalah sistem. Terakhir yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi pendidikan adalah sistem pendidikan dalam masyarakat yang berhasil dan tidak berhasil diterapkan atau diaplikasikannya. Misalnya untuk sistem pendidikan ini adalah kurikulum. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada salah kata maupun pengucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.